Aisha adalah mangsa penderaan, mangsa dera emosi. Hai semua, assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni, Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Sheila Amzah mengaku menjadi mangsa dera sehingga trauma. Nur Syahila binti Amir Amzah atau lebih dikenali sebagai Sheila Amzah merupakan seorang penyanyi yang berbakat besar serta telah memenangi pelbagai award di dalam dan luar negara. Mempunyai peminat yang ramai dari negara China setelah memenangi satu pertandingan nyanyian di sana pada tahun 2012. Dengan membawa pulang wang berjumlah hampir 2.5 juta dengan kontrak di sana selama 6 tahun. Selepas tamat kontraknya, Sheila kembali ke Malaysia bagi melebarkan lagi sayapnya dalam industri muzik tanah air. Sheila Amzah kini aktif di laman sosial miliknya, terutama di Instagram dan TikTok, bagi berkongsikan kehidupan sehariannya bersama rakan-rakan serta anaknya. Baru-baru ini, keluarga Sheila menjadi buah mulut netizen apabila ayahnya iaitu Andy Lala telah berkahwin satu lagi, di mana ibu tirinya itu merupakan bekas kawan baik Sheila semasa di sekolah. Sheila hanya mampu berdiam diri waktu sementara semasa isu tersebut hangat diperkatakan. Namun semalam, Sheila membuat live di TikTok miliknya dan memberitahu sesuatu yang mengejutkan buat peminatnya yang menonton live tersebut. Syah nak bagi tahu korang satu benda. Syah adalah mangsa penderaan, mangsa dera emosi, mangsa dera fizikal, mangsa dera financial, semua. Jadi, nama-nama yang korang selalu sebutkan tu menyumbang 50% daripada trauma yang Syah kena hadapi sampai hari ini. Dia merangkumi semua, boyfriend, suami, family, kata Sheila. Sheila memberitahu bahawa dia merupakan mangsa dera emosi, fizikal serta kewangan. Namun Sheila tidak mahu mengulas lebih lanjut kerana khawatir akan membuka aib serta tidak mahu perkara itu menjadi besar. Tambah Sheila lagi, tidak mudah menjadi anak sulung kerana sering bermain dengan emosi serta tekanan. Namun, perkara itu tidak dapat diluahkan olehnya. Tanggungjawab sebagai anak sulung sangat besar sehingga mengabaikan emosi sendiri kerana ingin menjaga emosi orang lain. Menurut dari gaya percakapan Sheila, dia menyimpan sesuatu beban yang besar di bahunya dan sekiranya diluahkan, maka benda itu akan menjadi perkara yang sukar untuk dijelaskan serta aib buatnya. Apa-apa pun, Koko Chi mendoakan Sheila semoga apa jua masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan dengan baik tanpa membuat mana-mana pihak serta diri sendiri tersinggung. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.